Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإنه قد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan muslimat, al hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, khususnya alim ulama, jadi pandai, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir ataupun yang menyaksikan, yang hadir di Masjid Nurul Falah, cahaya keberuntungan, kemenangan, lima kaum batu sangka topik, alhamdulillah, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Bersyukur kita kepada Allah. Pada subuh ini Allah terangkan jalan kita ke tempat ini. Salah satu dari tempat yang paling dicintai Allah. Ahabbul biqa' ilallahil masajid. Tempat-tempat yang paling dicintai Allah itu adalah masjid-masjid. Di majlis yang datang kepadanya fi sabilillah, jihad fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah, siapa yang keluar mencari ilmu maka berarti fi sabilillah. Kemudian di majlis yang insya Allah hadir di dalamnya memudahkan jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Langkahnya dihitung pahala, menghapus dosa, ini memudahkan jalan ke surga. Duduk di majelis ilmu, dikawal oleh malaikat, aparat langit, juga memudahkan jalan ke surga. Ditambah semakin banyak ilmu kita, semakin terbuka peluang menambah pundi-pundi pahala kita, juga memudahkan jalan ke surga. Orang-orang yang menuntut ilmu beristighfar untuknya seluruh makhluk Allah, bahkan ikan di laut. Berapa ekor ikan di laut, Pak? Tidak tahu ya. Mana yang banyak? Manusia atau ikan? Apa yang jawabnya? Kalau saya pasti ikan lebih banyak.
Apa sebab bapak kalau makan makan ikan maco, tahu maco pak? Ikan badah, tak tahu juga. Ikan bilis, tak itu tak tahu. Apa ya lagi ikan teri? Nah ikan teri, berapa ekor sekali makan? Hah? Satu ekor cukup. Wah, berarti ikan lebih banyak pada kita. Sampai ikan di laut pun mohonkan ampun tuh kita. Oleh itu beruntung kita pagi ini kita duduk di sini. Walaupun hanya mendengar sedekat mukaddimah ini, kita cukupkan sampai di sini. Ah, subhanallah. Oleh itu rasa syukur yang sebesar besarnya kepada Allah Tabaraka wa Taala atas nikmat ini. Dengan harapan semoga semakin hari nikmat ini semakin terasa nikmat oleh kita. Kaum muslimin dan muslimat, sungguh beruntung kita berada di majlis ilmu ini. Mohon maaf. Kemudian tak lupa kita kepada guru besar kita, a'lamul ulama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kepada kita jalan ini. Andainya dakwahnya tak sampai ke kita, tak ada masjid seperti ini, tak ada majlis seperti ini. Oleh itu kita berutang budi kepadanya, dan itu tak akan terbayarkan. Hanya berserah diri kita kepada Allah dengan memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta ini tak bertepuk sebelah tangan. Di saat kita nyatakan cinta nanti di tepi telaga, beliau terima cinta kita dan diizinkan minum dari air telaganya. Sebab siapa yang minum tak akan lagi dahaga sampai masuk surga. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, judul yang ditentukan pemuda sejati. Pengurus meminta menyikapi pandemi. Nah, gimana? Kita pilih yang mana? Oh, digabung. Oh, bisa. Ini pesan sponsor nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat. Ya, pesan sponsor nampaknya, Ustaz. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Ja'far bin Muhammad, cucu Nabi alaihi salatu wassalam, angkatan kelima, pernah ditanya oleh seorang pemuda, manil fata indakum ya syekh, yang dianggap betul-betul pemuda itu menurut atau di kalangan syekh bagaimana? Siapa yang patut disebut sebagai seorang pemuda sejati itu? Al-fata. Kaifa al-fata indakum? Syekh Ja'far Ibn Muhammad yang digelar atau dikenal dengan Ja'far As-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu, itu dari keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sekarang sebut Habib ya. Dulu tidak ada istilah Habib. Di Indonesia aja istilah Habib nampaknya. Dan istiarkan dari Yaman kayaknya. Ala kulli hal, Habib kan tidak apa-apa istilahnya. Itu orang yang dicintai. Dan kita memang disuruh mencintai Nabi, keluarganya, anak ke turunannya. Insya Allah kita mencintai mereka. Karena mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, Ja'far As-Sadiq rahimahullah mengembalikan pertanyaan itu kepada pemuda tadi. Wa kaifa huwa indakum? Kalau menurut kalian pemuda sejati itu seperti apa? Dijawab oleh pemuda ini, al-fata indana man idza u'tiya syakara wa man muni'a sabar. Yaitu yang bila diberi
pandai berterima kasih. Dan bila tidak diberi, tidak tercapai apa yang dia inginkan, kok pintu tidak berlaku pak ya? Dan kalau tidak dituruti, dia bersabar. Jadi kalau tak diberi, bersabar. Artinya tidak marah, tidak jengkel, dan tidak tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Lalu Ja'far As-Sadiq rahimahullah tertawa sambil dia mengatakan, hakadzal kilabu indana, kalau itu bagi kami belum masuk klasifikasi al-fata, pemuda sejati. Bahkan kata beliau, akramakumullah, hakadzal kilabu indana. Tahu makna kilab? Kalau tidak, saya terjemah lagi. Ya. Kalau bila diberi berterima kasih, tak diberi bersabar, sama dengan anjing-anjing di kampung kami. Gitu. Coba tengok kalau kena tahu anjing kan? Tahu, akramakallah, kenal baik. Tidak. Masya Allah. Kalau diberi, sekali saja antum beri, besok antum tak akan diganggunya lagi insya Allah. Kali aja. Kalau manusia kadang-kadang dikasih berkali-kali, tetap juga ganggu kita. Iya. Ini zaman dulu, zaman sekarang. Atau zaman dulu, zaman sekarang tidak ada. Nah. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Bila diberi, berterima kasih dia. Dan tak diberi, dia juga tidak apa-apa, sabar. Lalu pemuda ini heran. Wa kaifa huwa indakum ya syekh? Kalau di kalangan tuan-tuan, kata pemuda ini, bagaimana? Dijawab oleh Syekh Ja'far As-Sadiq rahimahullah ta'ala. Dia katakan, al-fat' indana, yang benar-benar pemuda sejati itu di kalangan kami adalah man iza u'tiya athar wa iza muni'a syakar. Orang yang pemuda sejati itu adalah sesiapa orang yang bila diberi, bukan pandai berterima kasih, ini masih rendah. Bila diberi, dia mendahulukan orang lain. Al-fata indana man iza u'tiya athar. Bila diberi, dia mendahulukan orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain dari diri mereka sekalipun mereka dalam keadaan sulit. Wa idza muni'a syakar. Bila tidak diberi, tetap berterima kasih. Allah. Masih ada sekarang tuh. Hah? Subhanallah. Itu di masa tabaul atau tabi'ut tabi'in atau setelahnya tabul atba. Masih di generasi terbaik umat ini. Nah, asyurah kiram dirahmati Allah SWT. Bila diberi, mendahulukan orang lain. Dan bila tidak diberi, tetap berterima kasih, tetap bersyukur. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat, kalimat al-fata, kalau di
ikuti makna yang terkandung di dalamnya, seperti dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, menukil daripada ahlu al-lugha dalam segi fiqhul lugha. Kalimat fata itu tidak sembarang dilekatkan kepada seseorang, karena di dalamnya tergantung makna asy-syaja'ah, yaitu berani, wal bazlu, suka berkorban, at-tadhiyah, sama dengan al-bazlu, at-tadhiyah juga berkorban, dan makna as-sidqu, selalu jujur, selalu berkata dan bersikap benar, wal amanah, dan amanah, dan al-ithar, selalu mendahulukan orang dari dirinya sendiri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, makanya Al-Quran menyebut kalimat al-fityah dalam rangka memuji, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka itu adalah para pemuda sejati yang beriman kepada Rabb mereka, Ashabul Kahfi, wazidnahum huda, dan kami tambah mereka petunjuk. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, lalu kita perhatikan lagi orang-orang hebat pendahulu umat ini yang disebut dengan khairul qurun. Mereka adalah orang-orang yang masih muda-muda. Nabi kita alaihissalatu wassalam diangkat jadi rasul umur 40. Ini batas pemuda menurut istilah orang dulu. Kalau istilah ke depan kabarnya tahun 2022, Pak, Bapak masih terhitung pemuda. Umur berapa sekarang? 68, masih pemuda. Sebab nanti usia dini sampai umur, anak usia dini sampai umur 19. Umur 19. Kemudian remaja umur 20 sampai 39. Anak muda umur 40 sampai 69. Jadi anak-anak di bawah umur 19 besok tak boleh nikah, masih usia dini. Maka yang di dunia pendidikan, siap-siapkan sekolah PAUD untuk umur, buat konsep PAUD umur 4 tahun sampai 19. Karena kan usia dini, tak boleh menikah. Tentu kuliah tak, tak boleh, umur belum cukup. Ada-ada saja. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi bapak masih pemuda ya. Nah, jadi Nabi alaihi salatu wassalam diangkat jadi rasul masih umur 40. Masih terhitung muda. Orang pertama masuk Islam. Orang pertama masuk Islam. Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Umur berapa? 3 tahun di bawah Nabi. 37. Kemudian di antara mereka ada Umar, 3 tahun pula di bawah Abu Bakar. Ada Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka adalah para pemuda yang subhanallah adalah orang-orang yang pada dirinya terdapat makna-makna yang disebutkan dalam kalimat al-fata tadi. Apa tadi makna, salah satu maknanya bang? As-sidqu, selalu berkata dan berbuat benar. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu masuk dalam kalangan kalangan
as-siddiqin, yang selalu benar dan membenarkan. Sedekah. Kalau dilihat dari makna al-bazlu wa tathiyah, suka berkorban harta dan jiwa. Yang ditanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kondisi yang super sulit, dia berikan seluruh hartanya buat Nabi alaihissalatu wassalam. Ini makna ithar, mendahulukan sahabatnya dan umatnya dari dirinya sendiri. Betul kan? Ketika hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tinggalkan ayahnya yang sudah buta, anak-anaknya yang masih kecil dan perempuan pula. Di mana ditinggalkan? Di mana ditinggalkan? Di Mekah. Aman atau tidak aman? Aman atau tidak aman? Tidak aman. Sebab orang-orang Islam dicari-cari oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi dalam kondisi itu pun Abu Bakar mengangkut seluruh harta yang dimilikinya. Maksudnya harta yang bergerak. Karena kan tidak diangkutnya, tidak. Tidak pakai dump truck diangkat, tidak. Seluruh harta bergerak yang dia miliki berupa dinar dan dirham, dia angkut. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk beristirahat lagi di Madinah, bukan? Ya mana tahu orang kan bawa juga harta semuanya, tapi untuk berbini lagi di tempat lain, bukan. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itsar, mendahulukan sahabatnya dari dirinya sendiri. Bahkan Abu Bakar dalam perjalanan itu terlihat sebentar di depan, sebentar di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan khawatir pada keselamatannya, khawatir kepada keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Bakar ini lulus dari pengorbanan harta dan lulus dari pengorbanan jiwa karena dia siap dengan segalanya. Maka melihat pemuda sejati itu kadang-kadang uji kecilnya, bukan uji besar, uji kecil lihat di pada harta. Kalau dia sanggup untuk mengorbankan hartanya, insya Allah sanggup mengorbankan jiwanya. Tapi kalau sudah di harta tak sanggup, kalau makan suka serondok-serondok atau serondok, suka sembunyi-sembunyi, ya. Kalau nak makan hilang dia. Mana Ustaz dah semalam tadi? Entah ke mananya. Tiba-tiba dah dalam mulut apa dia, dalam bibir. Dah selesai makan, orang lain tak diajak. Nah, ini jangan harap untuk bisa berkorban jiwa yang seperti ini. Tak mungkin. Makanya dalam seorang penyair Arab mengatakan, "Man lam yasbir ala malihi bil bazli, lam yasbir ala nafsihi bil qatl." Bil qatli, siapa yang tak sabar untuk mengorbankan hartanya untuk apapun, ya, untuk apa? Ada orang mengorbankan hartanya untuk sesuatu yang baik, ada yang sesuatu yang buruk. Yang jelas, bila tak sanggup berkorban harta, jangan harap dia sanggup berkorban jiwa. Tak mungkin. Makanya sifat kedekut dengan sifat pengecut selalu melekat pada diri seseorang. Bila dia pengecut, tahu pengecut pak? Penakut. Orang yang penakut pasti kedekut. Pasti. Makanya Nabi minta perlindungan kepada Allah dari dua hal ini bergandengan. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubun, dari bakhil dan pengecut. Karena sekawan. Dan rakaian dakwah itu kan doa itu juga ada, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Saya mohon perlindungan kepadamu dari sifat galau. Kawannya apa? Sedih. Ya lah. Kalau dah galau pasti sedih. Wa minal ajzi wal kasal, yaitu merasa pesimis,
Tentu mana pesimis? Tidak tentu dia. Itu bahasa siku lah. Hah? Tidak bersemangat. Ya? Tidak bersemangat. Ah, tidak mungkin berhasil. Si sebulan aja yang banyak piti, melamar tidak juga terima. Apalagi sayang miskin. Gitu ya. Si bulan meminang. Meminang anak gadis, duitnya banyak, tidak juga terima. Apalagi saya yang hah? Yang tampilan tak menguntungkan, saku juga tidak menggembirakan. Akhirnya pesimis, berani maju? Berani maju? Takkan berani, maka datang rasa malas. Jadi orang pemalas selalu karena pesimis, tak beryakin berhasil. Nah, kalau gitu naik, menaikkan kain sarung ganti bunda, habis itu bagolong. Ya dah, panjang tulang, alang panjang rusuk juga. Coba. Jadi orang pemalas lahir dari sikap tak yakin berhasil. Nah, orang pengecut lahir dari sifat kedekut. Tahu kedekut, Pak? Kiki. Tak jurang. Sempilik, ah sempilik mana? Cuba tengok nanti orang-orang sempilik pasti panakui. Jadi pengecut itu lebih dahsyat lagi di penakut. Pengecut itu lebih sering berkhianat sifatnya. Orang pengecut itu suka berkhianat, menikam kawan seiring menggunting dalam libatan. Didahulukan, tak ingat yang di belakang, disuruh di belakang, tak pandai mengikut yang di depan. Inilah sifat orang pengecut selalu pernah sampilik tadi ya, sampilik, yaitu suka bakhil. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kembali ke tadi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dia bisa isar. Kalau dari sisi berkorban, orangnya Abu Bakar itu memang tidak tegap badannya, kurus orangnya. Sampai-sampai sarungnya selalu melorot. Tahu melorot? Tak selusui. Tak jurah? Apa bahasa oleh? Hah? Malucua. Ah, ini. Terpaksa mau belajar nampaknya. Nah, malucua. Artinya tak lucui. Ya, jatuh, melorot ke bawah. Sehingga beliau tanpa disengajanya sering isbal, tertutup mata kaki, tapi selalu dia naikkan lagi karena saking kurusnya. So kalau terlalu kurus, tak apa tadi? Malucu juga sarung tu, terlalu gemuk pun juga tanggal dia. Terlalu gemuk tanggal, terlepas juga, terlalu kurus malu cuh juga. Nah, jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Makanya ketika datang perkataan Nabi, man jarra thawbahu khuyala la yadhurullahu ilaihi liyawm al-qiyamah, siapa yang menjuraikan pakaiannya karena sombong, tak Allah perhatikan pada hari kiamat. Abu Bakar bertanya ke Rasul, ya Rasulullah, inna izari la yastarkhi, sarung saya itu malu cua. Nah, gitu malu cua. Rupanya Abu Bakar pandai bahasa Minang. Nah, ini sarung saya malu cua, tapi saya selalu perbaiki lagi, saya naikkan lagi. Maka Nabi beri rekomendasi, kamu tidak masuk sombong, sebab kamu dari awal tidak isbal. Cuman karena malu cua. Jelas? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tapi subhanallah, dalam memperjuangkan yang hak kebenaran, dia tidak tedeng aling-aling, gitu orang Jawa. Tak pernah surut selangkah pun. Ketika setelah Nabi wafat dan beliau diangkat jadi khalifah kaum muslimin, datang gerakan murtad. Yang bahkan banyak kaum munafikin sebelumnya kan, banyak kaum munafikin di saat Nabi wafat, mereka mengira Islam akan tamat, maka mereka mulai lahir kembali menampakkan taringnya
Karena di zaman Islam kuat, munafik banyak. Di dalam Islam lemah, munafik hilang. Jadi orang kafir murni dia. Jelas? Jadi orang kafir, dia berani nampakkan diri. Gerakan murtad. Dan tidak mau membayar zakat. Dengan alasan ini hanya diberikan ke Nabi SAW. Lalu Abu Bakar berkata, saya akan perangi mereka. Lalu ada Umar mengatakan, kenapa engkau perangi orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah anna muhammad rasulullah. Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, akan saya perangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Bahkan sekalipun tinggal saya sendiri. Nah ini tegasnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Mauqif Abu Bakar, sikap Abu Bakar ketika Umar di saat Nabi wafat menghunus pedangnya. Siapa yang katakan Muhammad mati, saya penggal lehernya. Subhanallah. Umar saking cintanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak percaya bahwa Nabi sudah meninggal. Yang lain berani tidak menegur Umar? Hah? Ya, pada segan semuanya, tak bercampur takut. Ma'asyiral kiram, datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dia yang katakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mati. Ya. Wa man kana ya'budullah, siapa yang beribadah kepada Allah, Allah hidup tak pernah mati. Kalau dia baca innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Kamu ni mati Muhammad dan mereka juga akan mati. Barulah Umar radhiyallahu taala anhu radhiyallahu anhu kesadar kembali, ka'anni lam asma' bihadhil ayah min qabl. Seolah-olah saya sebelumnya belum mendengar ayat ayat ini. Biasalah orang dalam keadaan galau, dalam keadaan risau, dalam keadaan berduka cita, biasa terlupa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau kita melihat lagi orang yang di bawah Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala anhu. Kalau pengorbanan hartanya jangan ditanya. Pengorbanan jiwanya jangan ditanya. Dia pada suatu hari Umar radhiyallahu taala anhu ingin menginfakkan setengah hartanya dengan harapan bisa mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ternyata kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, datang Abu Bakar justru menyerahkan seluruh hartanya. Sampai-sampai Nabi bertanya, "Madza tartuku li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawabannya sangat singkat dan jelas. Taraktu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul. Subhanallah. Persis yang dikatakan oleh Nabi ketika orang-orang Ansar setelah terjadi perang Hunain. Nabi membagi-bagikan ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan orang-orang Bani orang-orang yang ada sekitar Mekah. Maka orang-orang Ansar waktu itu sudah mulai merasa dalam dirinya, ini Nabi, karena Mekah sudah kembali ke pangkuannya, nah mulai memperhatikan orang-orang dekatnya, keluarganya, sukunya, dan sebagainya. Wajar sebagai manusia. Jangan-jangan Nabi akan meninggalkan kita kembali ke Mekah. Lalu Nabi alaihissalam ingin menegur mereka dengan iman. Kumpulkan seluruh orang Ansar dan di absen, jangan ada yang tidak hadir. Kemudian jangan ada selain Ansar yang masuk. Sebab ini cerita dari hati ke hati. Kalau nanti masuk orang lain takut sakit, ya takut hati. Karena syaitan itu yanzaghu bainahum, suka. Hah? Sufuka menggoda dia. Maka dia dikumpulkan orang Ansar. Lalu Nabi mengatakan kalimatnya yang masyhur itu,
Di antaranya yang saya sebutkan di akhirnya, apakah kalian tidak ridha? Orang-orang ini kembali bawa kambing, bawa unta, bawa sapi. Cuma kerbau enggak ada ya. Dan kalian kembali ke Madinah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang mahal, nabi atau sapi? Tidak boleh disebut, tidak boleh dibandingkan. Auzubillah, astagfirullahalazim. Dikumpulkan seluruh harta benda dunia ini, seluruh yang ada di dunia ini dikumpulkan, mau tidak tonton ditukar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya ulang lagi. Mau tidak seluruh harta dunia ini ditukar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mau? Antum tinggalkan Rasulullah SAW untuk antum seluruh harta dunia, mau? Tapi mau katanya tadi. Dia dengar yang pertama aja. Kalau diberikan seluruh harta dunia, mau katanya. Iya sama kita. Tapi kalau tukarnya Rasulullah SAW, enggak. Illa Rasulullah SAW, enggak bisa. Mau enggak diganti Rasulullah dengan raja? Antum pergi ke raja dan tinggal ke Rasulullah SAW. Mau? Mau? Tidak tegas jawabannya. Kau muslim atau muslim? Rasulullah SAW lebih mahal. Kalau raja mati, banyak pengganti. Bahkan belum lagi mati, dah banyak yang nak bunuh dia supaya diganti. Betul kan? Presiden berhenti, banyak yang nak ganti. Belum lagi berhenti, dah banyak demo untuk nurunkannya. Betul? Tapi kalau Rasulullah SAW nak demo pun tak ada ganti. Rasulullah SAW tak ada gantinya. Maka ketika itu disampaikan ke Ansar, kembali jiwa pemuda sejatinya bangkit kembali. Akhirnya mereka menangis seperti anak bayi yang menangis, sampai basah kuyup jenggot-jenggot mereka. Ya, karena mereka berjenggot waktu itu, makanya mengalir ke jenggotnya. Kalau kita kan tidak ada jenggot, langsung turun ke tanah. Itu biasanya. Air matanya mana? Dah habis turun. Kalau orang dulu tidak, masih tersimpan di sini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya mereka menangis seperti anak-anak menangis. Mereka sadar sekarang, mereka dapat yang lebih berharga daripada 100 ekor unta, 100 ekor sapi, 300 ekor kambing. Karena dulu mereka sebelum datang Nabi berkelahi terus, diadu sama orang Yahudi. Sebelum datang Nabi mereka miskin terus, dikuras hartanya oleh orang Yahudi. Sebelum Nabi datang alaihi salatu wassalam, mereka sesat dan menyesatkan. Datang Nabi SAW tunjukkan jalan yang jelas, terang benderang. Malamnya seperti siang. Dulu mereka sesama, sesuku saja saling serang. Sekarang subhanallah saling memberikan sesuatu dan mengantarkan barang. Allah, indahnya bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi membina anak-anak muda ini dengan makna-makna yang ada pada kalimat itu. Pemuda sejati, selalu benar, selalu jujur, selalu berkorban, selalu mendahulukan orang lain. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya, pada saat itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka karena diajarkan Nabi SAW, biarlah saudara saya selamat, saya tidak selamat. Tapi bukan urusan akhirat ini maksudnya, urusan duniawi. Ketika ada tiga orang terluka dalam suatu peperangan, maka mereka kehausan. Ketika akan minum, terdengar saudaranya mengerang minta air, minta minum. Dia tak jadi minum, serahkan ke yang kedua. A'ti isqi akhi fa innahu ahwaju minni. Beri minum saudaraku, dia lebih membutuhkan dari saya. Kedua mau minum lagi, terdengar yang ketiga juga minta minum. Akhirnya dia enggak jadi minum, berikan saudaraku.
Subhanallah, akhirnya ketiga-tiganya Allah berikan mati syahid. Kaum muslimin dan muslimat, dalam kondisi kritis pun mereka masih memikirkan saudaranya. Makanya wajarlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang yang berdekat-dekat, bersahabat, orang yang berkonco-konco di dunia ini, di akhirat saling memusuhi kecuali orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa yang selalu bersifat seperti ini, di akhirat nanti saling mencari untuk saling menyelamatkan dan memberikan syafaat. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di sini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka-mereka ini karena dibangun di atas sifat-sifat yang gagah berani, yang berani berkata benar, karena berani karena benar, takut karena salah. Maka mereka siap untuk mendahulukan orang lain daripada dirinya. Dan demikian pula mereka selalu bertindak dengan tindakan yang tepat dalam segala situasi dan kondisi. Selalu diberikan taufik. Sebab orang-orang yang senantiasa berjiwa seperti itu, selalu benar, selalu mendahulukan orang lain, Allah selamatkan dia dari berbagai kendala-kendala sulit. Oleh itu ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu jadi khalifah, Umar jadi khalifah keberapa? Hah? Yang ke? Kedua. Tak salah tu? Alhamdulillah. Umar radhiyallahu ta'ala jadi khalifah setelah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wafat. Terjadi di masanya wabah penyakit yang sebenarnya kalau dari sisi cepat ininya, cepat memakan korbannya lebih bahaya, yaitu penyakit taun. Taun seperti apa taun tuh? Bahasa kita apanya? Bahasa kita apa taun tuh? Nggak tahu. Hah? Iya, penyakit menular. Itu enggak namanya. Apa namanya sih? Bahasa kitanya? Kusta. Iya, kusta. Ini karena enggak pernah ada, tapi enggak mau saya ada. Ya. Sering lupa namanya. Kusta ya. Penyakit kusta. Dan itu kalau seseorang yang terjangkiti, insya Allah tak lama. Inna lillah. Terlihat langsung. Beda dengan kita hari ini. Rasanya sehat-sehat saja, tiba-tiba sudah inna tidak diketahui. Dan orang yang kuat imunnya tidak begitu berpengaruh, tapi sayang dia juga cepat berpindah dengan izin Allah Taala kepada orang lain yang mungkin tidak sehat. Coba lihat kalau tuan-tuan buka beranda sekarang FB, rata-rata berita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah berikan mereka rezeki syahadat insyaAllah menjadi syahid dalam penyakit ini. Dan semoga kita yang masih sehat-sehat ini dijauhkan dari wabah ini dan dijaga olehnya. Nah, ketika Umar radhiyallahu anhu nak pergi ke Syam, karena waktu itu di dalam perjalanan dia mendapat berita bahwasanya di sana terjadi penyakit taun amwas. Taun amwas tahun 17 dan 18 Hijriah. Nah, Umar memanggil para ulama-nya, para ahlinya untuk bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat. Apa yang harus kita lakukan? Teruskan. Ya, kita teruskan atau kita cukupkan sampai di sini, karena ternyata sudah bunyi alarmnya. Nah, kita teruskan. Baik, teruskan atau berhenti di sini. Nah, ini Umar ya. Kita sudah sepakat tadi, teruskan. Nah, berhenti di sini, maka kembali maksudnya ke Madinah, maka sebagian besar mengusulkan untuk kembali.
Sebagian kecil ada yang mengatakan dengan alasan tidak usah takut dengan takdir Allah Tabaraka Ta'ala. Sampai-sampai Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, gubernur Syam waktu itu, mengatakan, "Ya Amirul Mu'minin, atafirru min qadarillah? Apakah engkau takut kepada takdir Allah? Semua kan berlaku dengan takdir Allah Tabaraka Ta'ala." Umar waktu itu karena belum sampai ilmunya, belum sampai ilmu dari hadis Rasulullah kepadanya, dan termasuk yang hadir pada waktu itu belum ada ilmu itu pada mereka, mereka bermusyawarah, berijtihad. Begitulah, karena aturannya tidak ada dalil Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada pula ijma, terpaksa pakai qiyas, ijtihad, dan itu sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, adalah termasuk sunnah berijtihad. Maka Umar dengan para sahabat berijtihad pada waktu itu. Akhirnya mereka sepakat atau dengan suara mayoritas kembali ke Madinah. Abu Ubaidah sebagai penanggung jawab Syam waktu itu, gubernurnya, mengatakan, "Atafirru min qadarillah? Apakah kau akan lari dari takdir Allah?" Umar radhiyallahu taala anhu karena senantiasa benar dalam berkata, senantiasa jujur dalam berbuat. Allah berikan taufik. Banyak di antara pendapatnya disetujui oleh Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Maka dia bilang, "Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Betul. Kita lari dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Lalu dia buat ilustrasi. "Ya akhi, andainya di lembah ini rumputnya hijau, di seberangnya rumputnya kering, kamu mau gembalakan ternakmu di yang keringkah dengan alasan terima takdir Allah, atau di tempat yang hijau?" Hah, apa pilih yang mana, Pak? Nah, pokoknya asal takdir Allah sehat-sehat, takdir Allah kenyang-kenyang. Kalau itu tidak usah pergi makan dulu ya, tidak usah sarapan. Kau muslimin dan muslimat tidak? Inilah taufik yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia katakan, "Pasti anda akan gembalakan gembalaanmu di tempat yang hijau. Dan itu takdir. Dan itu takdir. Antum akan lari dari menggembalakan di tempat yang kering. Dan itu takdir." Maka takdir itu adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. "Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Dari takdir Allah sakit ke takdir Allah tidak sakit. Subhanallah. Setelah itu datang Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'd bin Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu, menyampaikan kepada Amirul Mukminin. Waktu rapat dia sedang tidak ada. Pas dia sampai, dia katakan, "Innali fi dzalika la'ilman an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya punya ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Idza kana bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha, wa idza kana bi ardin wa lastum fiha fala tadkhuluha." Andainya terjadi penyakit itu di suatu negeri, kamu ada di tempat itu, jangan keluar. Dan bila terjadi suatu negeri kalian belum berada di tempat itu, jangan masuk. Allahu Akbar, kata Umar, "Alhamdulillahilladzi waffaqani lima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepadaku karena tepat seperti yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dua orang waktu itu gubernur Syam, salah satunya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang dijamin masuk surga, syahid karena penyakit taun. Ini membatalkan itikad sebagian orang tanpa ilmu bahwa wabah pandemi ini tidak masuk ke masjid. Ya, wabah tidak mengenai orang-orang saleh. Wabah tidak akan menular atau menjangkiti orang-orang yang beribadah. Sebab orang beribadah itu bersih-bersih dan sebagainya. Ada di antara kita yang lebih saleh daripada Umar? Ada yang lebih kita lebih bersih dari Umar?
Ada yang lebih dekat kepada Allah dari Umar? Tidak ada. Bahkan dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu yang disebut dengan salah satu dari al-asratu mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Beliau wafat kena pandemi waktu itu, wabah tahun. Makanya perkataan orang saleh tak akan terjangkiti, sudah berapa hari ini kita melihat berapa banyak ustaz-ustaz, kiai-kiai yang kita lihat saleh, bahkan lebih saleh dari kita, mereka akhirnya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala karena terjangkit penyakit corona atau COVID-19 ini. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita mesti menyerahkan segala sesuatu kepada ahlinya, bukan dengan mengira-ngira dan merasa-rasa. Oh, tidak ada yang demam biasa, kita demam setiap hari, tidak. Kita ikuti apa yang dikatakan ahli dan serahkan hasilnya kepada Ilahi. Itulah tawakal yang sesungguhnya. Ditanya oleh sahabat, aqilu ya Rasulullah awa tawakkal am atruk wa tawakkal, saya tambatkan unta saya habis itu tawakkal, atau saya lepas saja lalu saya tawakkal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqilha, tambatkan baru tawakkal. Kalau enggak, nanti motor-motor tuan-tuan itu enggak usah dikunci, taruh aja di situ. Tawakkal tu alam Allah. Insyaallah pencuri juga tawakkal tu Allah. Dia bilang bismillah tawakkal tu Allah. Jelas? Jadi itu bukan tawakkal. Bahwasanya penyakit tak pilih tempat, di masjid orang ada mati. Orang sedang beribadah juga ada yang mati. Orang yang dijamin masuk surga sampai Abu Dzarrah kena pandemi, kena penyakit waktu itu. Maka kita tidak boleh mengatakan sesuatu tanpa ilmu, harus dengan ilmu, jangan dengan perasaan. Dan bahkan duta Islam pertama yang diutus Nabi berdakwah ke Yaman, Muaz ibn Jabal, yang dapat posisi mengganti Abu Ubaidah yang sudah meninggal radhiyallahu taala anhu, tak lama setelah itu menyusul pendahulunya, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, wafat karena wabah taun pada waktu itu. Subhanallah, waktu yang sangat berkaitan. Dua gubernur, orang-orang saleh, orang-orang saleh, bahkan dijamin masuk surga. Allahu Akbar. Mereka tidak pernah mengatakan, ah, kita kan orang saleh tak akan kena penyakit. Tidak ada. Orang saleh juga kena penyakit. Ada yang lebih saleh dari Nabi Ayyub alaihissalam. Beliau diuji dengan penyakit bertahun-tahun oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah Allah benci kepadanya? Tidak. Jadi Allah sayang kepada kita tidak kena penyakit? Tidak. Yang disayang juga kena penyakit, dan yang tak disayangnya juga sehat walafiat. Oleh sebab itu kaum muslimin tidak ada kena mengena antara masjid dengan masalah wabah ini. Tetapi takut berlebihan juga tidak. Makanya Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, yang waktu itu menjadi gubernur di Mesir. Beliau seorang pemuda juga. Dia mendapat tugas dari Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu, dimutasi ke negeri berpandemi. Dimutasi ke Syam. Siap? Siap enggak dia? Siap? Siap. Anak orang-orang ini sudah terbiasa berkorban. Pemuda yang terdidik dengan iman. Ini tugas. Maka dia berangkat ke Syam menggantikan posisi Muaz bin Jabal yang sudah syahid dengan taun. Nah, Amr bin Al-As dengan kecerdasan yang super yang Allah berikan kepadanya. Ada 4 orang Arab di masa Islam yang dikenal dengan orang Arab super cerdas. Tentu saja setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Amr bin Al-As, Al-Mughirah ibn Syu'bah, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, wa Ziyad ibn Abihi. Mereka ini selalu diberikan kecerdasan luar biasa. Nah, Amr bin Al-As dengan izin Allah tabaraka taala, kemudian kecerdasan yang diberikan kepadanya bisa dalam waktu yang tidak lama menyelesaikan masalah pandemi ini. Seperti disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikhul Dimashq dan Imam Az-Zahabi dalam Duwalul Islam atau Tarikhul Islam,
dia sebutkan bahwa beliau memperhatikan dan mengamati, langsung keluar keputusannya, keputusan gubernur nomor 1 tahun. Nah, dia katakan, saya melihat penyakit ini berpindah karena kalian berkerumun bersama-sama di suatu tempat. Oleh sebab itu saya perintahkan, disampaikan di masjid besarnya di Dimashq atau di Syam waktu itu, dia katakan, sekarang saya minta kalian untuk berpencar. Saya perintahkan, diperintahkannya untuk berpencar tidak boleh lebih dari 5 orang satu kelompok, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke hutan-hutan, ke padang pasir, silakan, tidak boleh lebih. Nah, waktu itu apakah semua setuju? Apakah semua setuju? Hah? Tidak. Tidak. Pasti ada yang tidak setuju. Salah seorangnya ada sahabat, saya lupa namanya, yang lebih dulu masuk Islam dari Abdul bin As. Dia bilang, ya Amr, dia protes, di masjid dia protes, dulu saya sudah bersama Nabi SAW, kamu lebih jahil dari keledai ayahmu. Hah? Dulu saya sudah masuk Islam bersama Nabi SAW, kamu lebih jahil dari keledai. Ini kena undang-undang, bukan hoax ini, pelecehan terhadap pemimpin. Kau muslimin atau muslimat, tapi Amr bin al-As bukan jenis orang-orang yang pantang dikritik. Dia katakan, la ujibuka, dah cukup, saya tidak akan jawab ini. Masalah kita krisis dan kritis. Masalah kita krisis dan kritis, bukan masanya untuk saling menjawab dan saling berdebat. Sekarang laksanakan perintah, saya gubernur. Jelas? Maka mereka pun berpencar, maka dengan izin Allah SWT penyakit pun bisa diselesaikan. Wasyahid di sini kaum muslim dan muslimat, orang-orang yang senantiasa jujur, orang yang senantiasa siap berkorban, yang senantiasa mendahulukan orang lain, yang senantiasa memikirkan kemaslahatan orang lain, yang tersimpul dalam kata al-fata yang dipuji oleh Allah Tabaraka Taala dan Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang senantiasa berikan taufik untuk senantiasa mendapatkan jalan yang benar dan selalu diberikan solusi-solusi dari perkara-perkara yang besar, sehingga dengan demikian mengembalikan keimanan umat bahwasanya jangan takut dari satu takdir, tetapi jangan ceroboh dalam mengejar takdir yang tidak baik. Seperti Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Dan Allah, Nabi alaihi salatu wassalam, dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa siapa yang tawakal kepada Allah pasti Allah cukup baginya. Tapi konsep itu diajarkan oleh Nabi, bukan tafsir kita sendiri-sendiri. Seperti yang disebutkan oleh hadis tadi, bahwa tambatkan baru tawakal. Bahwasanya apa namanya? Nabi juga mencontohkan, "Lau anna ahadukum, lau annaka alawalau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih." Andainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah, la razaqakum, Allah pasti berikan rezeki kepada kalian, kama razaqat tayr, seperti Allah beri rezeki pada burung. Burung tak berakal, kita berakal. Ya, burung tak berakal, kita berakal. Tetapi Allah analogikan ke situ. Nah, gimana burung itu duduk saja di sarangnya? Tidak. Taghdu khimasan, pergi keluar pagi-pagi. Awak sering kalah sama burung, Pak. Apalagi sama ayam. Ayam jam 3 ada berkokok dia. Hah? Kalau kita? Dan sudah jam 5 masih bakalu. Iya dah? Nah, kalah sama ayam. Apalagi sama burung, kalah kita. Burung itu kalau sudah pagi, dia berangkat terbang. Taghdu khimasan. Habis itu, wataruhu bitanan. Jadi Nabi bikin konsep tawakal yang benar itu, lakukan usaha semaksimal mungkin
Dan setelah dilakukan, jangan andalkan usaha itu. Andalkan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang tawakal, bukan menerima apa adanya. Barangkali ini kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita orang-orang yang pemuda sejati, yang mendahulukan orang lain bila diberi dan bila tidak mendapat tetap berterima kasih. Ini yang baru dikatakan al-fata, seorang yang benar-benar pemuda yang sejati itu. Bila diberi mendahulukan orang, dan bila tidak diberi tetap bersyukur kepada Allah dan berterima kasih. Alhamdulillah saya tidak dapat jabatan. Iya Pak ya. Alhamdulillah saya tidak dapat tempat. Bahkan alhamdulillah tidak boleh ngaji. Nah, misalnya. Ya makanya kaum muslimin dan muslimat, tidak ada orang yang seperti ini. Hidupnya aman, nyaman, tenteram. Dan Allah pasti berikan solusi dalam segala kesulitan yang dia dapatkan. InsyaAllah jelas semuanya, sehingga tidak ada pertanyaan. Ya, tidak ada pertanyaan. Kita tutup aja. Wallahu ta'ala alam. Wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Soalnya orang payahku muda nunggunya. Subhanakallah wa hamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirlah Safari Dakwah bersama Al-Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali, LCMA, Doktor Bidang Hadis, Alumni Universitas Madinah. Cukup luar biasa sekali penyampaian dari Ustaz kita. Semoga nafa'anallahu bi'ulumihi fi dharain. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Dan Bapak Ibu Jamaah, Alhamdulillah dari Ibu Jamaah kita sudah menyediakan sedikit snack di halaman atau di luar masjid. Mohon berkenan untuk menikmatinya. Kami dari pengurus mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenteraman dan kenyamanan. Wa ghasyat umur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum. Silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.